Pemirsa, sebanyak 7 orang tertimbun longsor dalam sebuah rumah yang tengah dalam proses pembangunan di Kampung Giri Awas, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu sore kemarin. Satu orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian karena terhantam dan tertimbun tembok yang tergerus material longsor. Sebuah rumah yang berada di RT 3 RW 14 Kampung Giri Awas, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung rusak karena terjangan tanah longsor dari tebing setinggi 40 meter yang berada tepat di belakangnya. Kerusakan rumah yang masih dalam proses pembangunan ini terlihat mulai dari bagian belakang hingga tembus ke bagian depan. Longsor perbukitan yang diubah menjadi lahan perkebunan ini terjadi pada hari Sabtu sore 15 Januari 2022 saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Saat terjadi tanah longsor, terdapat 7 orang warga desa Margaluyu yang merupakan saudara dari Roni, pemilik rumah yang sedang membantu pembangunan rumah yang belum ditempati ini. Saat kejadian, ketujuh orang yang berada di dalam rumah tersebut sempat terseret hingga beberapa meter. Naas, longsor yang cukup besar justru menjebol bagian belakang rumah hingga menembus ke bagian depan rumah, akhirnya menyebabkan satu orang atas nama Cecep meninggal dunia di lokasi kejadian. Tengah empat. Itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya ya hujan besar ya sekali ya. Ada suara dulu nggak Pak dari atas? Nggak ada, sabur hujan. Bapak juga posisi lagi di dalam kemarin? Saya juga nggak di sini saya. Bapak kemarin nolongin? Nggak, nolongin saya udah ke rumah saya, udah baru ketemu. Pak itu korban tuh orang sini kan Pak? Bukan, orang baru. Baru ya? Iya. Terus di sini lagi ngapain dia? Bantu-bantu. Bantu ini ya, rumah ini ya. Dan kita sangat prihatin dan turut bela sungkawa kepada almarhum dan juga korban musibah, terutama yang meninggal dunia, yaitu Pak Ucil ya, tapi namanya sebetulnya Pak Cecep Sutarna, dan kebetulan beliau itu rekannya, saudaranya yang pilih rumah ini, Pak Roni yang pemilik rumah ini. Pak Camat, artinya semua orang yang lagi membangun rumah ini tersapu sama tanah longsor? Ya, menurut informasi karena derasnya air dan kuatnya air ya sempat terdorong. Karena memang belakang tembok ini juga sebetulnya sebagai salah satu dinding penghalang sebetulnya ya tidak kuasa menahan dorongan air yang begitu besar. Hingga Minggu siang 16 Januari 2022, sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat terlihat sudah berada di lokasi longsor untuk melakukan asesmen. Sedangkan korban meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Minggu 16 Januari 2022 di Kampung Marga Baru, Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.